Kata Rasulullah, suatu saat nanti orang yang selalu mengundang, orang yang selalu melihat yatim piatu dan duafa, nanti di akhirat sana digambarkan sebagai dua jari. Kata Rasulullah seperti itu. Jadi beliau udah menyatakan seperti itu. Orang yang selalu memperhatikan yatim piatu dan duafa akan seperti bagaikan dua jari. Jadi selalu dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bosan-bosan selalu mendoakan pada siapapun hamba-hamba Allah yang selalu dekat dengan yatim, mobil khusus kepada tim renang ini. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, ya, keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada tim semua yang pengelolanya juga, yang pelatihnya juga, yang saya belum kenal semua namanya, dan baru Bapak Rio yang saya kenal. Tetangga Pak Kurniawan ya. Pak Kurniawan ya. Insyaallah semuanya dia bisa dalam bahan buat Pak Kurniawan ya. Sekarang mau ke wajahnya. Siram semuanya. Halo, nama saya Fadil dari Yayasan Masjid Al-Husna yang dipimpin oleh Pak Ustadz Royadi. Saya dari acara ini saya sangat merasa senang sekali karena bisa bertemu dengan teman dari yayasan lain dan juga bisa nambah wawasan, nambah ilmu biar kita jago berenang gitu. Udah bisa kayak katak dan udah bisa nambang. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Reza. Saya bergabung di kursus renang sekitar 2 tahun yang lalu dan 2 tahun terakhir diajak Pak Kurniawan untuk bisa sama-sama meramaikan acara Binar Berbagi Indahnya Renang. Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini karena mengundang seluruh anak-anak yang kurang mampu bisa merasakan bagaimana bahagianya, senangnya berenang dan tentunya juga untuk kegiatan olahraga mereka. Tentunya harapannya kegiatan ini dapat diteruskan di tahun-tahun yang akan datang. Skalanya pun akan lebih besar, mungkin tahun kemarin 20 orang, tahun ini 30 orang, tahun depan 100 orang, dan juga dapat diciptakan bibit-bibit unggul untuk bisa mendapatkan mungkin calon-calon atlet renang di masa depan. Terima kasih banyak dan sukses selalu untuk kursus renang. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.